Assalamualaikum masyarakatku. Antara ibadah yang paling mudah ialah zikir. Kita boleh melakukannya bila-bila masa dan di mana jua kita berada. Setiap hari, siang dan malam ada bermacam-macam zikir yang disunahkan untuk kita membacanya. Zikir itu bertujuan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berzikir dengan lisan dan hati kita. Jika kita tidak dapat berzikir dengan kedua-duanya, kita berharap bila kita memperbanyakkan berzikir dengan lisan kita, ianya dapat memberi kesan pada hati kita. Jika masih belum lagi memberi kesan dan merasai kemanisan berzikir, kita ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dapat menghiasi lisan kita dengan ibadah dan mengingati Allah Azza wa Jalla. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah SWT berfirman, orang-orang yang beriman dan yang hatinya mendapat ketenangan dalam mengingati Allah, sesungguhnya dalam mengingati Allah, hati akan tenang. Semoga vaksin ini mengobati hati di bulan yang suci.